ke jembatan kaca. Mau ke jembatan kaca. Kita mau ke jembatan kaca, guys. Ditutup jalanannya. Jadi kita nyelip lewat sini. Wih. Wih. Set, set. Awas, awas. Tada. Jadi jembatannya itu tuh bukan yang dari ujung ke ujung gitu loh, Mams. Jadi dia cuman di kayak model balkon gitu, cuman dia agak menjorok ke sungainya gitu. Kalau jembatannya sih dia tetap jalanan kayak gini ya, Mams, bukan kaca full gitu. Dan pas Bunda sampai tuh ada yang jaga gitu, kayak Satpol PP gitu. Awalnya sih kita didiemin aja gitu ya, boleh foto-foto, boleh ambil gambar. Tapi kayak udah 5 menit gitu ditegur gitu, katanya sih belum dibuka lagi karena masih pandemi. Jadi kayak makanya tadi ditutup gitu pintunya. Cuman tadi kita molos gitu lewat sebelahnya kan. Penasaran doang sih, karena kemarin tuh ada teman Bunda yang kesini juga bisa foto gitu. Dan gak ada informasi ditutup atau apa, jadi Bunda pede aja kan kesini dan ternyata masih ditutup. Ditegurnya baik-baik sih dan Bunda juga ngerti. Ya udah langsung kita pindah gitu, langsung keluar. Jadi tuh jembatannya cuman kayak begini doang, guys. Bukan yang nyebrangin sungai gitu, bukan. Jadi dia cuman kayak cuman begini doang gitu, kayak balkon gitu malah ya. Awas basah. Awas basah, licin ya. Lepas sepatu ya, menjaga fasilitas umum. Jadi Bunda pribadi tuh pakein adik umur sama kakak Ara tuh kos kaki, jaga-jaga aja gitu kan, in case. Biasanya kan kalau wisata kayak gini harus pakai alas kaki gitu ya, Moms ya. Gak ekspektasi kalau cuman kayak sebalkon begini doang gitu loh. Terus Abati juga gak pakai kos kaki di situ, jadi yang pakai kos kaki cuman Bunda sama Ara dan Umar. Dan di sini karena mereka tuh baru banget ya, jadi Ara tuh masih kayak agak takut sedikit. Terus Umar juga mulai masih penasaran, tapi mungkin karena langsung bawahnya sungai gitu ya, Moms ya. Kadang kita juga orang gede suka fobia ketinggian atau gimana gitu. Tapi lama-lama mereka enjoy sih ada di sini. Jadi ini di jembatan kaca, balkon kaca deh yang bilang ya. Kalinya di bawah. Oh. Iya. Kenapa gue, Pak? Maksudnya selamat, Pak. Belum ada info ya, Pak. Gue kapan, Pak? Ye. Nah, enggak lama pas Bunda udah mau turun, ternyata ada beberapa yang baru mau naik gitu loh, baru pengen ke jembatannya tapi udah ditegur duluan sama Satpol PP-nya. Jadi alhamdulillah banget ya, tadi kita dikasih waktu buat foto-foto sebentar, padahal tadi tuh Satpol PP-nya tuh ngeliatin gitu kan. Tapi alhamdulillah masih dikasih waktu sebentar untuk foto-foto dan ngerasain ada di jembatan kaca, alhamdulillah. Nah, karena di sekitar taman ini juga kayak belum banyak wisata apa-apa, jadi kita memutuskan untuk pergi makan siang ke Green Eatery 38. Kayak gimana sih kafenya? Yuk ikutin kita terus. Bener yang mana? Terserah.
Mainan unus takut. Jadi sambil nunggu makanannya datang, kita bisa main mainan yang disediakan sama kafenya. Nah, ini Bunda pilih mainan Unus Tako nih, sama Ara, sama Umar, sama Abati. Nah, di bagian belakangnya juga banyak banget spot foto dan juga ada ruangan juga kayak gini, cuman bedanya dia pakai bean bag gitu. Nah, jadi di ruangan belakang ini kita bisa lihat lebih luas lagi, cuman dia pakai kipas, nggak pakai AC. Terus ruangannya juga yang sebelah situ, yang bagian agak dalam itu juga no smoking ya mams ya. Dan di sini yang ruangan ber-AC-nya juga ada stop kontak untuk ngecas. Jadinya nyaman banget, apalagi untuk yang kongko-kongko gitu. Nah, ini kita udah mau pulang. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.